gimana nih, nggak diproses-proses. Dari pelabuhannya saya kemarin udah kesana tapi nggak selesai-selesai juga. Malah katanya disuruh kesini lagi. Masa saya disuruh bolak-balik sama orang pelabuhan sini? Saya capek bu, saya di sini. Saya pakai tenaga, saya pakai ongkos semua bu kesini bu. Barang impor bu, ini saya udah barang impor nih udah 2 bulan yang lalu nih bu di pelabuhan bu, saya udah rugi banyak nih, gimana nih kira-kira nih Nen, solusinya nih di sini. Udah bolak-balik saya bu, pelabuhan ke Pelindo, pelayaran ke sini, udah bolak-balik bu, saya udah bosen bu. Ini barangnya kena jalur apa ya? Jalur merah, hijau, apa kuning? Ya kalau masalah jalur-jalur itu saya kurang tahu juga bu, saya tahu cuma saya impor barang aja tapi sampai sekarang nggak bisa dikeluarin gitu loh, jadi saya bingung juga nih, jadi mohon solusinya lah gimana kira-kira nih. Ini sudah masukkan berkas PID-nya, sudah diurus sebelumnya. Nah untuk berkas PID itu juga saya kurang tahu, tidak ada asisten dari pihak-pihak yang berwajib mengurus ini dokumen-dokumen itu, saya jadi kurang paham juga, saya soalnya baru pertama kali nih melakukan kegiatan ini. Kalau itu, ini saya alihkan ke TLI pelayanan internal untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai impor barang. Bagaimana? Oh ya udah, nanti saya mohon bantuannya untuk biar kegiatan ini lengkap terus jalan gitu loh. Soalnya saya udah rugi banyak nih di sini nih ya. Makasih bu. Iya. Oke.